Program Aik Bakung Pemkab Bangka Selatan telah berjalan untuk keempat kalinya dan kali ini digelar di Desa Pangkalan Bulu. Beberapa pelayanan yang dimanfaatkan warga dalam program Aik Bakung antara lain, layanan administrasi kependudukan, kendaraan, kesehatan, pembayaran pajak hingga bantuan sosial dan beragam layanan lainnya. Agung Adipa Dwi Praja, warga Desa Pangkal Bulu, merasa senang dengan adanya layanan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP secara langsung di desa mereka. Menurut dia, dengan adanya layanan jemput bola tersebut memudahkan dirinya dan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Tobuali. Kami sangat senang ada layanan ini karena tidak perlu jauh-jauh membuat KTP-nya. Terima kasih tim Pemkab Bangka Selatan yang sudah melayani kami melalui program Air Beku. Sementara itu, Marjan, Kepala Desa Pangkal Bulu, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka Selatan yang telah mempercayakan desa yang ia pimpin untuk menjadi tuan rumah program Aik Bakung. Kami diberi waktu kurang lebih tidak sampai 2 minggu, tapi memang kepada masyarakat seluruh bergotong royong, kami pun membersihkan halaman rumah untuk kebersihan dan lain-lain, dan juga masyarakat antusias karena ini memang program yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.